It all started in the summer, whoa. I knew that you'd be thinking about me. Can we just tell each other, whoa, how we feel? We used to hang out with friends, yeah. Pretended that we couldn't see where this was gonna end. Halo semuanya, jadi sekarang ini aku lagi ada di St. Pancras International Station. Lagi mau berangkat ke sekolah, ke airport. Soalnya aku ada terbang jam 12 siang. Sekarang ini sekitar jam 10 siang, pagi, 10 pagi. Jadi aku bakal vlog, tapi gak bakal kayak videoin semuanya. Soalnya GoPro aku, kayak attachmentnya itu rusak. Jadi gak bisa. Jadi aku udah selesai paycheck, sekarang mau pergi. Jadi plan aku hari ini tuh mau pergi ke Herne Bay atau Whitstable. Jadi aku bakal lewatin rumah aku lagi. Ntar kalau bisa aku vlog gitu. So guys, as you can see, ini tuh flight plan aku hari ini dari L3 ke Herne Bay atau Whitstable. Rute aku ini tuh aku nyoba buat avoiding controlled airspace, dan aku juga kayak ngelakuin overhead transit di dua airport, yaitu Stapleford sama Rochester Airport. Tapi pas pulang balik ke L3 itu aku nggak overhead transit, tapi kayak ngelingkerin menjauh dari ATZ-nya supaya nggak makan waktu banyak. You grew, you would finally know that you don't have to be somebody new. Place of flowers under your hair. You don't have to care about anything you used to care about. When you want a smile, I'll be there. And this is only fair. Now go ahead and let your hair down. Place of flowers under your hair. You don't have to care about anything you used to care about. When you want a smile, I'll be there.
stories of life in a more perfect place where I wanna stay. Jadi ini aku beli makanan, ada kayak jamur, sayur, tahu, ayam, bebek gitu-gitu, sama nasi sedikit, ini semua. Tapi tadi tuh aku apa sengaja masukin kayak prawn crackers gitu kan, tapi ternyata malah jadi kayak cireng nih, gara-gara kayak ditutup, diungkep gitu. Ntar aku buang aja. Tadi tuh aku beli ini, sendok ini. Sendok Korea, soalnya sendok favorit aku itu patah, jadi aku beli yang ini. Harganya itu sekitar 3 pound 99p. Gitu. Jadi ini mini haul dari yang aku beli di Korean Skincare di Chinatown tadi. Yang pertama itu aku ada beli ini serum yang kecil. Aku mau coba dulu apa namanya, bagus apa enggak. Kalau bagus aku baru beli yang besar. Kata orang-orang sih bagus. Mereknya itu merek Unique. Harganya itu aku beli sekitar 100 ribu aja. Terus ada ini dari Nature Republic face mask. Terus ini ada pimple patch gitu buat jerawat. Terus ada dua face mask lagi, yang ini ada kolagen sama yang ini, nggak tahu gimana cara bacanya. Jadi tadi tuh rencananya juga aku mau beli toner dari Pyeongkangyo, cuma mereka stoknya habis jadi aku nggak bisa coba. Mungkin aku bakal beli lewat online sih. Jadi durasi aku terbang tadi itu sekitar 1 jam 50 menitan dan dengan ketinggian sekitar 2000 kaki, tapi pas sampai di Herne Bay itu sekitar 3000 kaki. Terus pas selesai terbang itu tadi aku langsung ke Chinatown, aku ke gereja bentar. Habis itu beli Indomie. Terus aku beli sendok Korea yang kecil itu, soalnya yang di rumah itu rusak. Abis itu beli takeaway buat makan di rumah. Terus balik ke London Victoria Station. Terus abis itu naik kereta ke stasiun terdekat di rumah aku. Abis itu dia aku jemput. Terus pas sampai di stasiun terdekat aku itu, kita langsung pergi untuk nyalek. Kayak untuk pemilihan kayak RT di sini, aku gak tahu juga. Jadi ya kita itu ada kayak voting gitu. Habis itu pulang. Dan ini tuh sekarang udah selesai semua. Aku sekarang mungkin bakal mau main game dulu. Habis itu baru mau tidur gitu. Nothing like your smile in the morning. Following the linings on your cheeks. Cause baby in your absence life is boring. So I'll never